kita siapkan dulu. Nah, kalau untuk satu ekor begini biasanya saya ini ya, saya taruh di kaki bagian kanan ya. Nah, begini saya taruh di kaki bagian kanannya ya. Nah, jadi kita siapkan dulu ringnya. Terserah, kalau saya biasanya pakai angka yang istilahnya paling awal ya, paling mudah. Angka yang paling kecil. Di sini mulai 200 berapa ya? Saya cek dulu. Ini 2 set 50 ya, isinya masing-masing 25. 266. 260. Oh, jadi di sini mulai angka 251. Nah, saya akan ambil angka ini 251. Nanti tinggal catat aja. Biasanya saya, kalau ini saya nggak catat pas tanggal lintasnya, jadi yang saya akan catat yaitu tanggal pemasangan ring. Jadi nanti biar kita bisa tahu ini anakan dari burung putri yang mana dan usianya berapa bulan, nanti kita bisa tahu, bisa identifikasi dari nomor ring yang ada yang pada yang kita pasang pada burung putri ini. Nah, jadi seperti ini. Ini mulai angka 251. Ini ringnya jenis ini ya, masih jenis donat, warnanya silver. Nah, oke, kita coba dulu tes langsung pasang bisa nggak? Kalau misalkan langsung pasang bisa ya, kita akan langsung pasang. Tapi kalau misalkan nanti nggak bisa ya, kita ini. Kalau nggak bisa ya kita ini dulu. Ini sudah sempit kemungkinan ini. Kalau bisa langsung pasang, kita langsung pasang tanpa kasih minyak. Tapi kalau memang nggak bisa ya, waduh, sepertinya harus dikasih minyak ini. Jadi gini, kasih minyak. Kakinya juga dilumurin minyak biar lebih mudah pasang ringnya. Ingat jangan sampai kebalik ya. Nah, kakinya seperti ini dulu ya. Yang bagian jari belakang kita kasih di belakang, yang bagian jari depan kita taruh depan. Nah, kita masukkan dari tiga ujung jari ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah itu terus kita masukkan. Nah, ini sudah agak sempit ini. Jadi harus pelan-pelan. Nah, ini kasihan itu kalau nggak dikasih minyak malah lebih sakit lagi nih. Nah, lama nggak pasang ring ya. Jadi agak kaku sedikit, tapi nggak apa-apa ini. Siapkan lap ya. Jadi untuk ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini gampang, tinggal tarik begini. Nah, nanti kita tinggal ini bagian belakang ya, jarinya ini tinggal kita kasih seperti ini. Nah, ini harusnya pakai ini ya. Nah, apa ini? Bulu ayam atau ini bisa ya? Nah, kita tarik seperti ini. Nah, tinggal kita tarik. Seperti ini, nah ini sudah terpasang ringnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Jadi kita tinggal bersihkan pakai lap. Nah, sudah itu kita kasih kembali lagi di indukannya. Ini ringnya Guntur BF 251. Nah, ini nggak apa-apa ini. Nah, jadi sudah seperti ini. Nah, ini sudah aman, kita bisa taruh lagi di indukannya. Sekarang kita akan pasang yang satunya lagi. Tapi ini karena kotor sekali, jadi sepertinya saya harus kasih bersih dulu nih, teman-teman bisa lihat kotor. Nah, jadi harus kita ini dulu kakinya biar agak bersih ya. Saya mau bersihkan dulu.
Ya, suaranya hilang-hilang. Sudah dibersihkan ini. Nah, ini kakinya sudah saya bersihkan ya. Nah, ini tinggal kita pasang ringnya ya. Kita akan pilih lagi ringnya. Ini bunyinya kita taruh dulu. Seperti yang tadi ya, kita kasih minyak dulu. Minyak ini saya pakai minyak goreng. Sebenarnya kalau ada minyak zaitun atau minyak kayu putih juga bisa. Intinya untuk melumuri biar kakinya nggak sakit. Seperti yang sebelumnya tadi ya. Jangan sampai terbalik. Sudah agak sempit, jadi kalau teman-teman yang nggak biasa masang, lebih baik masang ringnya di usia 2 minggu ya. Kalau 2 minggu itu pas-pas, belum terlalu sempit ya, pasangnya lebih mudah. Usia sudah 2-3 minggu memang agak susah ya. Kalau nggak biasa agak susah juga. Sedangkan saya aja ini lama nggak pasang, jadi grogi lagi nih. Harus diputer-puter ya, pelan-pelan. Bulu ayam ini ya. Nah, untuk ini jadi kalau sudah seperti ini, bagian jarinya kita tarik ya. Nah, seperti ini. Nah, kita taruh seperti ini ya. Oke. Nah, ini bagian ini ya. Kita kasih masuk seperti ini. Nah, nanti kita tarik. Ringnya sudah terpasang ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke. Jadi kalau sudah begini, kita tinggal bersihkan dan kita taruh lagi di indukannya. Nah, ini sebenarnya kalau pakai minyak zaitun lebih bagus ya, biar kakinya lebih aman, nggak sakit ya.
Oke, teman-teman, jadi untuk kali ini mungkin cukup sekian ya video saya cara memasang ring untuk burung puter. Nah, kebetulan yang saya pasang adalah burung puter belung. Mudah-mudahan video tersebut bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang mau nanya-nanya, mau kasih kritik, saran ataupun masukan, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, buat yang menonton, jangan lupa subscribe dulu, dukung terus channel saya. Jangan lupa like, share, dan juga tekan tombol lonceng. Jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuan dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya kotor. Tadi pas mau kasih mati, kayak gini ya? Ya. Ya apa-apa, yang penting videonya nggak goyang-goyang sekali. Goyang-goyang tadi. Aduh, capek sekali. Kau lihat ayah kalau di pengantin malam satu hari tuh? Kayak gitu? Nggak makan? Ya makan, istirahat, nanti balik lagi. Sudah habisin nanti. Jatuh lagi. Itu. Di belakang sana, jauh itu. Sudah itu. Itu ada satu lagi di bawah yang hitam-hitam. Mana? Itu, yang di bawah hitam-hitam tai-tai itu. Ha! Sudah, nanti ayah bersih. Wah, ini dulu, bawain dulu. Bentar, bentar dulu. Nanti kita edit-edit videonya lagi. Woi. Kasih mati itu. Yang satunya kamera, yang satunya kasih mati itu.